Wa kana al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim radhiyallahu anhu ardhah, di antara track record yang beliau bukukan itu, beliau selama 40 tahun salat subuh dengan wudu isya. Selama 40 tahun subuhnya jamaah, isyanya berjamaah, bahkan semalam suntuk beliau tahajud qiyamul lail dengan beragam ibadat dia lakukan, mulai dari sholat, mulai dari membantu orang, mulai dari berkunjung dari masjid ke masjid, i'tikaf dari satu masjid ke masjid yang lain, mulai dari ziarah sampai mengisi tempat minumnya binatang di masjid-masjid. Itu yang beliau lakukan selama 40 tahun. Dia sholat subuh dengan wudu isya. Ini track record yang dia bukukan. Wa kana al-Habib Ibrahim bin Agil bin Yahya, beliau dalam perhatiannya kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau mau ambil air wudu, sudah tua, dibantu dengan muridnya atau anaknya untuk mewudukkan beliau. Ketika mau dibantu untuk air wudu, dilepas, disingsingkan lengan bajunya, itu mau disingsingkan yang kanan dulu, baru yang kiri, bilang stop, ini khilafis sunnah. Kenapa khilafis sunnah? Sebab menyingkap lengan baju itu sama seperti membuka baju, dan membuka baju kita pakai baju kanan dulu kiri belakangan, ketika membuka baju yang kanan belakangan, kiri dulu yang kanan belakangan. Jadi kalau kamu mau buka lengan baju saya, buka yang kiri dulu baru buka yang kanan, itu yang sunnah. Perhatian dengan sunnah sampai hal yang sedetail mungkin. Sebagaimana diucapkan oleh Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, "Lau lam nakun hakadha ma kunna hakadha." Kalau kita enggak punya perhatian sedetail ini terhadap ajaran Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, enggak bisa kita menjadi orang yang mulia, orang yang agung. Allahi wa barakatuh. Alhamdulillah al-gail limithli hadha falya'malil amilun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain, bidawami mulkillah wa ala alih wa sahbihi wa mawalah, ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada pagi hari ini bersama-sama kita berkumpul di Masjid Ussis ala Taqwa, masjid yang dibangun atas landasan ketakwaan oleh Allah, ketakwaan kepada Allah ta'ala, dibangun oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seolah-olah ketika kita masuk dalam suasana haul almarhum almaghfurlah Al-Habib Abdul Qadir bin Abdurrahman bin Muhammad bin Hussein As-Saqaf di tempat ini, seolah-olah tempat ini, mihrab ini berkata kepada kita, limithli hadza falya'malil 'amilun. Apabila seseorang ingin berbuat sesuatu, berbuatlah untuk semacam ini. Berbuat silahkan dalam kehidupan kita. Kita hidup di dunia ini, kita punya agenda, kita punya misi, kita punya pekerjaan, kita punya kesibukan, tetapi jadikan semuanya itu untuk sebuah agenda yang terbesar, limithli hadza, untuk mendapatkan khatimah, husnul khatimah yang terbesar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Meninggal dunia dalam keadaan wasjud waghtarib. Ketika difirmankan ayat ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wasjud waghtarib, sebagian salihin berkata kepada murid-muridnya, kalian sujud, sujudnya sudah mendekatnya mana kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sujud, kepala kita sudah sujud. Al-gurb, pendekatan hati, sudahkah kita menapaki pendekatan kepada Allah jalla jalaluhu wa ta'ala ta'zamatuh. Sesungguhnya mereka, orang tua kita, para salaf kita, para leluhur kita, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana kesibukan mereka sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain Bal-Faqih, bahwasanya kesibukan mereka tersebut, wafatani min khiyarin nas kam rajulin ma faraga dzikra tulal umr wal kutuba
بكاء ليلته سجاد خلوته من خوف مالكه يستعذب التعب. Saya kehilangan di dalam kehidupan ini orang-orang besar, wali-wali besar. Kenapa mereka? Siapa gerangan mereka? Apa kesibukan mereka? Kesibukan mereka ma faragat dzikr tulal umur wal kutuba. Tidak pernah berpisah dari zikir seumur hidup dan tidak pernah menjauh dari ilmu seumur hidup mereka. Dan kesibukan mereka, tahu apa yang dilakukan di malam hari? Kalau siang hari masyghul, sibuk dengan zikir, sibuk dengan ilmu, sibuk dengan majelis, sibuk dengan silaturahim, sibuk dengan iadatul marid, sibuk dengan ihsan, sibuk dengan berderma, sibuk dengan berbagi, sibuk dengan amal-amal kebaikan lainnya. Malam hari kesibukan mereka adalah sajjadu khalwatihi bakba sajjadu lailatihi bakka'u khalwatihi min khawfi malikihi yasta'dhibu ta'aba. Kesibukan mereka ketika malam hari sibuk dengan sujudnya, sibuk dengan tangisan di tengah malam. Tangisan, ada gunanya kah tangisan? Naam, wallah, ada gunanya tangisan. Dam'ah wahidah tabkiha lillah khair min alf kalam. Setetes air mata yang kamu alirkan untuk Allah bagi kemaslahatan umat lebih ampuh, lebih berpengaruh daripada 1000 pidato, 1000 orasi. Setetes air mata. Pembicara banyak tapi penangis di tengah malam, itu yang kita kehilangan. Wa kana Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Alul Haddad, beliau pun di akhir hayat beliau, beliau sampai mengatakan di dalam ucapan-ucapan beliau yang menunjukkan kehilangan beliau kepada wajah-wajah yang mengenal tangisan dan khusyuk kepada Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh, hingga beliau mengatakan bahwasanya andaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga umurku itu tidaklah aku meninggal dunia, hatta ara wujuhan 'alaiha nuru ilmin wa khasyyati, hingga aku melihat wajah-wajah yang nampak di wajah tersebut cahaya takut kepada Allah Ta'ala, cahaya ilmu dan cahaya takut kepada Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh. Sehingga mereka, para salaf kita ini, kesibukan mereka dengan ilmu sampai akhir hayat, sebagaimana Sayyidina Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan ma'al mahbarah ilal makbarah, sibuk dengan ilmu sampai saya masuk ke dalam kuburan saya radhiyallahu anhu ardhah. Wa kathir minhum, di akhir hayatnya itu pun juga ilmu enggak dia tinggalkan. Sampai dia sakit, dia suruh muridnya, kamu yang baca kitab saya dengarkan. Sampai akhir hayatnya. Wa kana al-Imam Ahmad bin Zain al-Habsyi, itu ketika Imam al-Haddad di akhir hayat beliau, Al-Habib Ahmad bin Zain yang membaca kitab Muwatta di hadapan Imam al-Haddad, sampai akhir hayatnya Imam al-Haddad radhiyallahu anhu arda, enggak tanggung-tanggung belajar 40 tahun berguru kepada Imam Abdullah bin Ali al-Haddad wa suara Ahmad bin Zain. Hingga Imam Al-Haddad mengatakan, saya meninggal dunia wa ana mutmain Khalifah Ahmad bin Zain. Saya meninggal dunia hati saya tenang, khalifah saya ada Ahmad bin Zain Al-Habsyi radhiyallahu anhu arda. Dan beginilah, wa minhum Syekhana Al-Habib Muhammad Sa'ad bin Alwi Al-Idrus, yang di akhir hayatnya itu beliau meninggal dunia, kitab Ihya berada di dada beliau dalam keadaan memeluk kitab Ihya Ulumuddin radhiyallahu anhu arda. Wa kathir minhum, seumur hidupnya enggak pernah tinggal daripada ilmu, enggak pernah tinggal daripada zikir. Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, guru daripada guru-guru kami, itu di akhir hayatnya beliau dalam keadaan sakit. Di akhir hayatnya dia maksa, dia mau ambil air wudu, kemudian dia duduk, itu orang-orang yang ada di sekelilingnya dia talqinkan, semua bilang qul la ilaha illallah, ente qul la ilaha illallah, ente qul la ilaha illallah, hingga dia ucap la ilaha illallah, meninggal dunia dalam keadaan demikian. Enggak perlu diingatkan la ilaha illallah, dia yang mengingatkan orang lain mengucap la ilaha illallah. Wa kana al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, akhir hayatnya istrinya mentalginkan la ilaha illallah. Dia buka matanya ketika diulang berkali-kali, dia bilang, wahai istriku, wahai keluargaku, wahai anakku, apabila niat kalian untuk berzikir, silakan berzikir kepada Allah. Tetapi kalau niat kalian karena mengkhawatirkan saya, ingin mengingatkan saya mati dalam la ilaha illallah, jangan khawatir. Sebab la ilaha illallah gadim tazajat bilahmi wadami wa'azmi wa mukhi. Sebab kalimat la ilaha illallah sudah bercampur dengan darah saya, dengan tulang saya, dengan sumsum saya, dengan kulit saya sudah bercampur.
Masya Allah. Mereka orang yang seumur hidupnya enggak tinggal daripada zikir. Wal Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan, "Wa mimma yasurul qalba minni luzumukum tariqata abai wa ahli wa ajdadi wa hahiya a'mal khalat an syawaibin wa ilmun wa akhlaqun wa kathratu awradi." Yang paling menggembirakan hati saya ketika kalian melazimkan. Habib Ali bilang, yang paling menggembirakan hati saya paling gembira apa? Yang paling menggembirakan Habib Ali bukan kita punya dunia seisinya lah, yang paling menggembirakan hati saya kalau kamu multazim, melazimkan jalan tarigah kakek moyangku, luzumukum tarigata abai wa ahli wa ajdadi hahi amalun khalat an syawaibin ilmun akhlaq kathratu awradi. Kesibukan mereka apa, jalan mereka apa? Ilmu, amal, beribadat, beramal, sholatnya mereka, puasanya mereka, ibadatnya mereka, sedekahnya mereka, sifat perangai mereka, akhlak mereka, budi pekerti mereka, yang demikian banyak ilmu, kemudian juga kebersihan hati, amalan mereka tidak dirusak. Sudah punya amalan banyak-banyak dirusak dengan kedengkian, hancur. Sudah punya amalan bagus-bagus dirusak dengan riya, dirusak dengan ujub, dirusak dengan ghibah, dengan namimah, wal'iyadzu billah min dzalik, dirusak dengan mengganggu tetangga, mengganggu lingkungan, mengganggu masyarakat, wal'iyadzu billah min dzalik, hancur semuanya, sia-sia. Atau dikatakan bahwasanya sebagian salihin dia berkata sebagaimana Syarani menyebutkan beberapa masyayikhnya, dan saya terkadang sengaja memperbanyak amal soleh sebanyak-banyaknya. Tujuannya satu, saya tahu, saya merasa ini amal soleh saya lakukan bukan buat saya pahalanya, tapi untuk membayar orang-orang yang mungkin tanpa sengaja pernah saya zalimi dengan kalimat, dengan ucapan, dengan lain sebagainya. Waliyadzu billah min dzalik. Hatta ba'dhum, disebutkan bahwasanya di hari kiamat dia buka catatan amal solehnya dia, di dataperti dalam amalan solehnya dia itu penuh dengan amalan. Bilang, ya Rab, ini ibadat ini saya enggak pernah melakukannya, kok dalam rekening amal soleh saya ada sholat 1000 rakaat, ada puasa sekian ratus hari, ada derma sekian miliar, enggak pernah saya lakukan ini, dari mana datangnya? Bilang, itu bukan amalanmu, tapi amalan orang yang menzalimi kamu dikirim untuk kamu amalannya. Dia dapat catatannya di situ, dia terima, masuk ke rekening dia. Masya Allah. Dan sebaliknya, ada orang dapetin dia dalam catatan amalannya, dia punya sholat hilang, dia punya puasa hilang. Ya Rab, kemana? Saya sholat, saya puasa, saya ibadat, kemana amalan tersebut? Dibilang, sudah dibayarkan untuk membayar tagihan dari fulan yang pernah kamu katai, pernah kamu ambil haknya, pernah kamu zalimi, sudah diberikan masuk ke rekeningnya fulan. Waliyadzubillah. Nah, karena itu saudara-saudara sekalian, Al-Habib Ali bilang kesibukan mereka amal khalat an syawaib, amalan yang enggak dirusak, yang tidak dirusak dengan keburukan, dengan kejahatan, dengan riya, dengan ujub, dengan sifat-sifat buruk lainnya, wa ilim, dengan ilmu, wa akhlaq, perangai yang bagus, wa kathratu awradi. Dahulu dikatakan oleh para ulama yang terdahulu, man fatahul kitab fala yafutuhul mihrab, wa man fatahul mihrab fala tafutuhul adab. Barang siapa yang kehilangan kesempatan untuk menjadi ahli ilmu, maka jangan sampai dia kehilangan kesempatan untuk memakmurkan mihrab, menjadi ahli ibadat. Barang siapa yang kehilangan kesempatan untuk menjadi ahli ibadat, memakmurkan mihrab ibadat, dia tidak mampu ibadat yang banyak, maka jangan kehilangan kesempatan minimal min ahli adab, yang menjalankan adab, menjalankan akhlak, akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada disebutkan sebagian orang dia bukan ahli ilmu tapi salatnya bagus luar biasa, sampai beberapa ulama memperhatikan salatnya dia istimewa, menjalankan semua sunnah. Ditanya, kamu mondok di mana, belajar di mana? Dibilang, tidak. Kamu ulama? Dibilang, bukan. Tapi kenapa sholatmu demikian istimewa, menjalankan semua sunnah? Ini sholatnya ulama besar yang semacam ini, menjalankan semua sunnah. Dia bilang, saya sholat ngikutin sholatnya ayah saya. Ayah saya sholat seperti ini, saya ikutin. Menyambung, ayahnya mengikuti sholat kakeknya. Sallu kamar aitumuni
usalli salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fa kullu khairin fi ittiba' man salaf wa kullu syarrin fi ibtida' man khalaf, segala kebaikan terpadukan di dalam meneladani para salaf kita yang terdahulu, segala keburukan adalah di dalam ibtida', mustahsanat, nganggap sesuatu yang enggak dibuat oleh salaf kita, lah mungkin ini lebih baik, mungkin ini lebih bagus, mungkin ini lebih bagus, mungkin salaf kita mungkin enggak faham, kita lebih ngerti, beda zamannya, beda waktunya, beda halnya. Ada segala keburukan terpadukan dalam mustahsanat yang semacam itu, waliyadzu billahi min dzalik. Sampai dulu beberapa ulama mereka mengatakan, beberapa ulama salihin dulu, kita ketika berguru kepada guru kami Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syihabuddin, kita menganggap pandangannya Al-Habib Alwi bin Syihab, apa mungkin Habib Alwi enggak tahu keadaan alam saat ini, ya di tengah-tengah perang dunia pertama, perang dunia kedua, di tengah-tengah keadaan seperti ini, apa dia enggak faham keadaan sekarang seperti ini, apa mungkin ya, pemikirannya tertutup atau seperti katak dalam tempurung dan lain sebagainya. Tadinya kita sempat berpikir ada bayangan seperti itu, sampai akhirnya ketika kami melihat berpuluh-puluh tahun kemudian, ternyata jalan dan maslak yang ditempuh oleh Habib Alwi itu adalah jalan yang paling tepat dan didikan yang paling terbaik. Beliau tidak masuk ke ranah-ranah tersebut bukan karena pandangannya sempit atau katak dalam tempurung atau pikirannya tertutup, lah, tetapi beliau memiliki pandangan yang tajam ke masa depan. Sama seperti langkah yang diambil oleh Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir ketika hijrah dari Basrah ke Hadramaut, meninggalkan gemerlap duniawi dan hiasan-hiasan dan ajakan-ajakannya. Sama seperti langkah yang diambil oleh Al-Faqih Al-Muqaddam ketika beliau mematahkan pedang, menyatakan bahwasanya semua keturunan saya pensiun dari hal-hal yang semacam ini, radhiyallahu anhum wa ardahum, menunjukkan ketajaman pandangan mata hati mereka. Wahakadha, sehingga kesibukan mereka masjid, mihrab, kesibukan mereka ibadat, kesibukan mereka adalah adab, kesibukan mereka adalah zikir. Tahu kita punya banyak dari para habaib, para ulama yang meninggal dunia banyak, keluarga kita yang meninggal dunia banyak, tetapi kita pada hari ini, pagi hari ini, memperingati haul almarhum almaghfurlah Al-Habib Abdul Qadir bin Abdurrahman As-Saqaf. Mengapa? Kenapa? Yang paling istimewa daripada beliau tersebut adalah wafatnya beliau di mihrab ini. Dan itu tidak instan, terjadi begitu saja, dengan proses. Beliau berupaya, beliau berusaha. Berapa banyak sujud yang beliau lakukan disaksikan oleh tiang-tiang ini, tembok-tembok ini, masjid ini menjadi saksi betapa banyak sujud yang beliau lakukan, betapa banyak air mata yang beliau tumpahkan, betapa banyak ayat-ayat Quran yang beliau lantunkan, betapa banyak zikir yang beliau kumandangkan di tempat ini. Salawat lima waktu beliau enggak beliau tinggalkan, Masya Allah, hingga masjid ini menjadi saksi dari amalan yang beliau lakukan. Persis seperti apa yang dilakukan oleh para salaf yang terdahulu. Karena Imam Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Mashhur, begitu juga datuk beliau Al-Imam Al-Syeikh Ali bin Abi Bakar As-Sakran, itu beliau tidak masuk waktu salat lebih dari 40 tahun, tidak masuk waktu salat melainkan dia yang azan. Kemudian juga dia yang jadi imam. Dia yang azan, dia yang qomat, dia yang jadi imam di tempat tersebut, memakmurkan masjid. Kenapa dia yang azan? Sebab dia yang paling mengerti tentang waktu-waktu salat. Dan mugim dia yang qomat, sebab muadzin adalah orang yang paling berhak untuk qomat. Dia yang jadi imam, sebab dia yang paling alim di zamannya tersebut. Ya ummun nas aqra'uhum lil Qur'an, yang menjadi imam adalah yang paling mengerti, yang paling faham di dalam Al-Qur'an, dia yang paling alim. Radhiyallahu anhu arda. 40 tahun enggak ada masuk waktu salat melainkan dia sudah ada di masjid. Wa ba'dhum yaghtasil li kulli fardhah, mandi untuk setiap salat fardu di antara mereka. Dan ini kesibukan mereka. Ada lagi yang lain lagi puluhan tahun enggak pernah tinggal tahajud qiyamul lail. Di antara mereka lagi para salaf kita yang seumur hidupnya enggak pernah tinggal salatul jamaah. Seumur hidupnya enggak pernah tinggal salatul jamaah. Ini rekor mereka.
Dan apa yang kita bukukan di dalam catatan amalan kita? Al-Habib Abdul Qadir bin Abdurrahman As-Saggaf, dia membukukan di dalam catatan amal beliau, track record beliau, hakadha, meninggal di mihrab ini, dalam sholat Jumat, dalam sujud beliau. Itu yang beliau bukukan. Dan apa yang akan kita tulis di dalam track record kita, apa yang mau kita lakukan? Di antara mereka yang dalam track recordnya, Al-Imam Muhammad Ramli, waktu meninggal ayahnya, dia bilang kepada semua ulama yang hadir jenazah ayahnya, dia katakan, ishadu ya hadirin anna walidi hadha mimman salimal muslimun min lisanihi wa yadih. Itu track record yang dibukukan oleh ayah saya. Ayahku ini termasuk orang yang muslimin lain tidak mengganggu muslimin lain dengan mulut dan tangannya. Selamat mereka dari gangguan mulut dan tangan, enggak pernah ganggu orang. Di antaranya lagi Al-Habib Hadun bin Hud bin Ali bin Hasan bin Abdullah bin Husain bin Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Hadzal Habib Hadun bin Hud, itu ketika dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia dokrin dirinya sendiri dengan tarigah ayahnya. Ketika dia berucap zikir subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar, terus dia ingatkan dirinya dalam setiap zikir tersebut, apa yang dia ingatkan? Hud bin Ali la yu'dhi ahad. Setiap kali dia berzikir selalu dia ulang kalimat ini, Hud bin Ali la yu'dhi ahad, ayahku Hud bin Ali bin Hasan tidak pernah ganggu orang. Dan Hud bin Ali bin Hasan pun juga dia berkeyakinan dan dia melantunkan, ayahku Ali bin Hasan Al-Attas enggak pernah ganggu orang. Ali bin Hasan juga berkata bahwasanya ayahku Hasan bin Abdullah bin Husain enggak pernah ganggu orang. Begitu juga Abdullah bin Husain, Husain bin Umar, Umar bin Abdurrahman, terus sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini track record yang mereka bukukan. Wa kana al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim radhiyallahu anhu wardah, di antara track record yang beliau bukukan itu, beliau selama 40 tahun salat subuh dengan wudu isya. Selama 40 tahun subuhnya jamaah, isyanya berjamaah, bahkan semalam suntuk beliau tahajud qiyamul lail dengan beragam ibadat dia lakukan, mulai dari salat, mulai dari membantu orang, mulai dari berkunjung dari masjid ke masjid, i'tikaf dari satu masjid ke masjid yang lain, mulai dari ziarah sampai mengisi tempat minumnya binatang di masjid-masjid. Itu yang beliau lakukan selama 40 tahun. Dia sholat subuh dengan wudhu isya. Ini track record yang dia bukukan. Apa yang akan kita bukukan di dalam catatan amalan kita? Limithli hadza falyamalil amilun. Imamul Haddad ketika menyebutkan tentang track record para salafnya, dia menyebutkan bahwasanya haula min fityatin malahum hammun walaltifatun wala mailun ilal fani. Mereka guru-guru saya, salaf saya, idola saya adalah orang-orang malahum ham, enggak punya beban pikiran ataupun kesibukan ataupun kecondongan ataupun menengok menoleh kepada hal-hal yang fana. Lah, bukan itu yang mereka lihat. Mereka lebih suka ngelihat anak-anaknya dapat takbiratul ihram di masjid daripada anaknya bawakan mobil nih hadiah buat abah. Lebih suka itu. Mereka lebih suka anak-anaknya i'tikaf akhirul lail sebelum subuh sudah ada di masjid daripada anaknya datang ke abahnya bawakan uang, bawakan harta. Itu yang mereka sukai, itu yang mereka rindukan, dan itulah yang mereka inginkan. Wa kana al-Habib Ibn Ubaidillah Abdurrahman bin Ubaidillah bin Muhsin As-Saggaf, itu beliau di musim yang semacam ini ketika ziarah Nabi Allahud bersama Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri, itu beliau di mimbar sana ketika berceramah dan berbicara kepada hadirin di bulan Syaban. Jadi sekarang saat yang sama ini orang-orang para salihin sedang berziarah ke makam Nabi Hud. Itu di tempat tersebut beliau berkata bahwasanya saya 10 tahun yang lalu bersama akhi Abdullah bin Umar Syatiri, saya 10 tahun yang lalu
Saya duduk nih di tempat yang paling belakang, gak bisa maju ke depan. Kenapa? Depan sudah penuh dengan syiban, dengan orang-orang tua, dengan sepuh, dengan ulama, sehingga kita gak bisa maju ke depan. Penuh dengan orang-orang yang mulia, yang agung, kita gak bisa lebih maju daripada mereka. Tetapi lihat, dalam kurun waktu 10 tahun, mulai terkikis, mulai habis, meninggal dunia, habis, hingga dalam kurun waktu 10 tahun, lihat, saya paling depan, saya yang paling ceramah. Kemana mereka? Al-fagr, fagru rijal, sampai beliau katakan, kemiskinan, krisis yang kita alami saat ini, bukan krisis ekonomi, bukan krisis politik, bukan krisis keamanan, bukan krisis apa-apa, krisis rijal, krisis aulia, krisis as-salihin, yang mana mereka pergi meninggalkan kita. Sampai dulu, ketika meninggal beberapa ulama di Tarim dalam waktu yang bersamaan dan berdekatan, zaman dahulu, puluhan tahun yang lalu atau mungkin 100 tahun yang lalu, itu ketika keluar dari Masjid Jami', ada satu orang yang hatinya merasa pedih dengan krisis rijal, krisis awliya wa salihin, dengan kematian mereka. Itu tiap kali dia keluar pulang dari Jumat, dia mengumandangkan panggilan. Apa panggilannya? Panggilan orang yang seperti orang kehilangan barang. Dia bilang, begitu keluar dari Jami' Tarim, dia menjerit, ya radallah, siapa gerangan yang bisa mengembalikan barang hilang saya? Orang-orang datang nyamperin, ada apa? Barang apa yang hilang? Barang saya yang hilang adalah fulan al-awliya meninggal dunia. Mana ilmunya mereka? Mana sirnya mereka? Mana kewalian mereka? Itu barang saya yang hilang. Siapa yang bisa mengembalikan ke umat ini daripada benda-benda yang hilang tersebut? Diam semuanya. Datang Jumat berikutnya, dia menjerit lagi, ya radaballah. Semuanya diam, enggak tahu apa yang harus menjawab. Hingga beberapa Jumat kemudian, ketika dia baru mau ngucap begitu, dia bilang, skut, Abdallah mahfudah, diam, barang hilang tersebut ada pada saya. Al-Imam Al-Haddad mengatakan, ulaika warathun nabiyyi warahtuhu wa awladuhu biraghmi lil muta'ami. Mereka adalah para pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putra-putra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik mau diakui ataupun enggak diakui, mereka keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mawarithuhum fina wa fina ulumuhum wa asraruhum falyas'alil mutarami idza ja'a bisidq alladhi huwa sullamun ila kulli khairin nala kulla marami. Warisan mereka ada pada kami, kata Imam Al-Haddad. Warisan-warisan mereka ada pada kami. Sirnya mereka, asrarnya mereka ada pada kami. Yang mau menginginkan hal tersebut, ta'al falyas'al mutarami. Tapi satu, idza ja'a bisidq, datang membawa kesungguhan, membawa husnudzan, membawa kemauan yang benar. Mana sidik tersebut? Imam Al-Haddad bilang, madas sidgu wahlu sidgi ya sa'adugan madaw fala tatlubanna sidga min ahli dha zaman falaysa lahum sidgun wala ya'rifunahu gadir tabaku fi lujjatil maini waddaran fa'ayna ulul tuga wa'ayna ulul nuha aina ulul igan wal ilmi was sunan akulluhumu matu akulluhumu fanu amistataru lamma ta'azamatil mihan. Hingga beliau bilang, falam yabqa khairun fi zaman wa ahlihi wa qad hajarul quran wal ilma was sunan. Beliau bilang, kesungguhan udah enggak ada. Tidak ada kesungguhan di dalam mencari menempuh jalan mereka. Wa kana al-imam al-Hasan bin Shalih al-Bahr, ketika beliau mulai menempuh jalan istiqamah tersebut, itu beberapa orang di zaman beliau bilang, Syekh ya Hasan, jalan yang kamu cari udah punah, percuma kamu mencarinya. Maka Imam Al-Hasan bin Shalih bilang, kalimat ini bukan gembosi saya, bukan membuat saya makin malas, justru membuat saya makin haus, makin semangat di dalam menempuh jalan para salafus saleh radhiyallahu anhum warḍahum. Imam Al-Haddad bilang, kesungguhan di zaman ini sudah enggak ada. Mau cari orang-orang yang punya kesungguhan pun juga adanya di dalam kuburan, sudah meninggal dunia. Laisa lahum sidqun wala ya'rifunahu. Ente mau cari kesungguhan, enggak ada. Kenal dengan kesungguhan pun tidak kenal dengan kesungguhan. Al-Habib Ali bin Abdullah bin Syahab bilang, orang zaman sekarang mereka meninggalkan segalanya yang diwariskan oleh salafnya. Sudah meninggalkan segalanya, mereka mengklaim punya segalanya. Sehingga tahu hasilnya apa? Mereka kehilangan segalanya. Waliyadzu billah. Sampai dikatakan bahwasanya, walam yabqa khair fi zaman wa ahlihi
Udah enggak tersisa lagi kebaikan di zaman ataupun penghuni zaman ketika mereka memboikot Al-Qur'an, memboikot ilmu, memboikot sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa kana Al-Habib Ibrahim bin Agil bin Yahya, beliau dalam perhatiannya kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ketika beliau mau ambil air wudu, sudah tua, dibantu dengan muridnya atau anaknya untuk mewudukkan beliau. Ketika mau dibantu untuk air wudu, dilepas, disingsingkan lengan bajunya, itu mau disingsingkan yang kanan dulu, baru yang kiri bilang, stop, ini khilafis sunnah. Kenapa khilafis sunnah? Sebab menyingkap lengan baju itu sama seperti membuka baju. Dan membuka baju, kita pakai baju kanan dulu, kiri belakangan. Ketika membuka baju, yang kanan belakangan, kiri dulu, yang kanan belakangan. Jadi kalau kamu mau buka lengan baju saya, buka yang kiri dulu, baru buka yang kanan, itu yang sunnah. Perhatian dengan sunnah sampai hal yang sedetail mungkin. Sebagaimana diucapkan oleh Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, "Lau lam nakun hakadha ma kunna hakadha." Kalau kita enggak punya perhatian sedetail ini terhadap ajaran Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, enggak bisa kita menjadi orang yang mulia, orang yang agung, orang yang besar, kata Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Dulu di Masjid Mihdhar ada halaqah ilmiah, ada majlis ta'lim di Masjid Mihdhar di Tarim, Hadramaut. Dihadiri oleh Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, Tahir bin Husain bin Tahir, saat itu mereka masih muda ikut hadir majlis tersebut. Tatkala mereka hadir, dibacakan manaqib Sa'dal Alawiyah, dibacakan manaqib mereka, riwayat hidup mereka, sampai akhirnya ada beberapa orang pasar yang kerjaannya di pasar, mereka hadir di majlis tersebut, nanya orang awam tersebut kepada Al-Habib yang membacakan kitab, bilang, "Ya Habib, afwan, ana mau tanya, man haula, siapa nih orang-orang yang kamu sebutkan ini, siapa wali-wali tersebut itu siapa?" Bilang, "Haula abauna wa ajdaduna, mereka adalah kakek-kakek kami, leluhur kami, salaf kami." Maka orang pasar itu bilang, kebetulan dia ini bekerja di pasar sebagai pedagang atau sebagai maklar, dia bilang, "Alhamdulillah mahum ajdadi, saya syukur untung mereka bukan kakeknya saya, bukan bapaknya saya." Bilang, "Kenapa?" Bilang, "Sebab kalau mereka kakek saya, bapak saya, berarti saya hancur sekali." "Apa sebab?" "Saya ini, ayah saya maklar, kakek saya maklar, bapaknya dia juga maklar di pasar. Dan saya alhamdulillah jadi maklar. Kalaupun saya gak bisa jadi seperti mereka, ya gak jauh-jauh dari pekerjaan mereka. Ibaratnya kalaupun saya terjatuh dari posisi mereka, jatuhnya tuh dari anak tangga satu ke bawah. Itu aja selesai. Tapi kalau kakek kalian yang kalian sebutkan di manaqibnya, mereka ini bukan orang bumi. Mereka itu bagaikan posisi mereka di puncak bukit, gunung. Kalau kalian gak seperti mereka, kalian tergelincir ke bawah, jatuh ke bawah, hancur kalian berkeping-keping." Imam Abdullah bin Husain bin Tahir bilang, "Kalimat ini yang memacu saya untuk lebih meneladani jalan para salaf dan leluhur saya radhiyallahu anhum ajma'in. Limithli hadza falyamalil amilun." Mari kita ikuti jalannya mereka. Ketika disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, rajul qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang yang hatinya selalu terkoneksi dengan masjid. Wa hadzal habib Abdul Qadir menempuh jalan yang mulia tersebut, hatinya selalu terkoneksi dengan masjid, selalu terhubung dengan masjid. Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi, beliau menyebutkan di dalam qasidahnya, "Rabbi inni bilbab talantidhari, ya Rab, aku menanti di pintu, lama aku menanti di pintumu," kata Al-Habib Ali. Tetapi di sini mengandung bisyarah, kabar gembira, yang menanti di pintu bakal dibukakan, asal dia jangan salah pintu. Tunggu di pintunya salaf, tunggu di pintunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu ketuk, lazimkan pintu tersebut, jangan tinggalkan pintu mereka, bakal dibukakan pintu. Kullu man salak ala darbi wasal, yang menempuh jalan pasti akan sampai ke ujung jalan tersebut. Wal Habib Abdullah bin Alul Haddad, beliau mengatakan, "Gad kafani ilmu Rabbi min suali wa ikhtiyari fa du'ai wa ibtihali syahidun li biftigari, fa li hadha sir ad'u fi yasari wa asari ana 'abd."
صار فخري ضمن فقري واضطراري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. Kebangganya Imam Al-Haddad di dalam mengemis merendah di pintunya Allah Ta'ala, hingga beliau bilang lam azal bil bab waqif, saya selalu menunggu di pintu. Farhaman rabbi wuqufi, kasihanilah penantianku, bukakan pintu, masukkan aku. Wa biwadil fadli uqufi, adim rabbi uqufi, dan aku senantiasa menunggu di lembah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka langgengkan keberadaanku di lembah anugerah tersebut. Jangan kita beranjak dari lembahnya mereka, dari pintunya mereka. Dan di antara pintu tersebut adalah masjid ini, tarigah mereka, ilmu mereka, kitab mereka, mujalasat majlisnya mereka, itu adalah melazimkan pintunya mereka radhiyallahu anhum warḍahum. Imam Al-Haddad dalam Wasaya Nafi'ah menyebutkan ada satu ulama, dia ikut gafilah. Tatkala dia ikut gafilah, dia dapati gafilah itu dijarah, dirampok oleh penyamun. Kemudian dia dapati kepala penyamunnya berpuasa, lagi puasa sunnah, tapi merampok. Dia hampiri kepala penyamunnya, kamu merampok, melakukan hal yang haram, tapi kamu puasa sunnah. Dan iya betul. Nah, kenapa kamu melakukan hal yang haram tapi kamu puasa sunnah, gak ada gunanya? Lang, siapa bilang enggak ada gunanya? Pintu antara saya dengan Allah, pintu balik enggak mau saya tutup. Jangan kita tutup semua pintu antara kita dengan Allah Ta'ala. Sediakan satu pintu untuk kita kembali kepada Allah Ta'ala, dan pintu yang saya gunakan adalah pintu puasa ini. Saya selalu puasa padahal dia maling, pencuri. Kalimat hikmah walaupun dari penjahat. Hingga akhirnya ulama tersebut beberapa tahun kemudian ketika dia pergi haji, dia temukan kepala pencuri tersebut sedang nangis di multazam depan Ka'bah. Dibilang, kamu kepala penyamun yang dulu. Dibilang, itu masa lalu, sekarang saya sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kebaikan saling menularkan satu sama lain. At-ta'ah yajur ba'duha ba'da, ketaatan itu saling menarik satu sama lain. Pegang satu, akan menjadi dua, akan menjadi tiga, akan menjadi empat. Lazimkan satu daripada kebaikan tersebut akan menular dalam kehidupan kita lainnya. Ada sebagian orang ulama salihin, dia menasehati kepada muridnya. Dia bilang kepada muridnya, wahai muridku, li'an yakun galbuk fil masjid wa jasaduk fis suq khairlak min an yakun jasaduk fil masjid wa galbuk fis suq. Lebih baik hatimu ada di masjid walaupun badanmu di pasar, tapi hati di masjid ini masih lebih baik daripada badan di masjid tapi hatinya di pasar. Badan di masjid tapi hatinya di pasar. Dalam hadis, rajul qalbuhu mu'allaq bil masajid, orang yang hatinya selalu terkoneksi dengan masjid, terhubung dengan masjid. Enggak dibilang orang yang selalu di masjid lah. Kenapa? Sebab Rasulullah ingin memberikan anugerah yang luas, enggak harus badan selalu di masjid, tapi galib muallak bil masajid. Karena Imam Junaid bin Muhammad badannya di pasar tapi hatinya di masjid. Tiap pagi ketika dia ke pasar, dia buka kedainya, dia gelar sejadahnya, dia tutup tirai, kemudian dia sholat 300 rakaat di pasarnya beliau, di tokonya beliau radhiyallahu anhu arba. Bawa amalan masjid ke pasar, jangan bawa ucapan pasar, omongan pasar, kerjaan pasar ke dalam masjid, keliru. Jadikan kita di masjid, hati kita juga di masjid, itu yang terbaik. Tapi kalau memang salah satu harus di pasar, salah satu di masjid, jangan hati kita saat kita di masjid kemudian kita bawa hal-hal yang ada di pasar ke dalam masjid. Waliyadzu billahi min dzalik. Wa kana al-habib Abdul Qadir hakadha, hingga beliau mendapatkan khatimah al-kubra karena beliau melazimkan daripada masjid, amalan masjid, hatinya selalu terkoneksi dengan masjid. Ikuti jalan mereka, tempuh jalan mereka. Wal Habib Abdul Qadir bukan terlalu lama, enggak terlalu jauh masanya dari masa kita. Akan tetapi, as-sagi bagi Allah Ta'ala apabila ingin memberikan anugerahnya kepada kita sekalian, kepada hambanya, lihat Allah Ta'ala berikan kepada para pendahulu dan orang-orang yang sekarang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza ja'a bisiddiq, apabila dia datang dengan kesungguhan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan anugerah itu kepada kita sekalian. Dan Allah Ta'ala angkat derajat almarhum almaghfirullah al-Habib Abdul Qadir bin Abdurrahman as-Saqaf dan segenap keluarga besar al-Habib Abdul Qadir. Allah Ta'ala berikan keberkahan bil khusus akhina al-Habib Jamal, al-Habib Syekh, al-Habib Abdurrahman wa ikhwanuhum semuanya.
Allah Ta'ala berikan keberkahan. Wal Habib Hasan bin Anis bin Alwi bin Ali Al-Habsyi diberikan kesehatan, dan para syiban kita, orang tua kita yang hadir tengah-tengah kita, Allah Ta'ala berikan kesehatan, afiat dan keberkahan. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala makmurkan masjid-masjid kita, dan Allah Ta'ala makmurkan majlis-majlis kita dengan hal yang diridhai oleh Allah, diridhai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Adim rayat ad-dinil gawim fi jami'il agtar mansyurah, ma'alim al-islam wal-iman bi ahliha ma'murah, ma'alim al-islam wal-iman bi ahliha ma'murah ma'nan wa surah. Birahmatika rahman rahim, ikshif Allahumma kurbat al-makrubin, waqdi dayn al-madinin, ighfir lil-mudhnibin, taqabbal tawbat al-taibin, unshur rahmatak ala ibadika al-muminin ajma'in, waqfi shar al-mu'tadin wal-zalimin, ubsut al-adl biwulati al-haq fi jami' al-nawahi wal-aqtar, ayyidhum bita'yid min indik, nasr ala al-mu'anidin min al-munafiqin wal-kufar, waj'alna ya rab fil husn al-hasin min jami' al-balaya, fil hirz al-makin min al-dhunub wal-khataya. أدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين. إذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين. إذا توفيتنا توفنا مسلمين مؤمنين. إذا توفيتنا توفنا مسلمين مؤمنين. واختم لنا منك بخير أجمعين. صلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه من إليه منسوب. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين والعفو منكم.